Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini bersama saya Intan Mariana. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi kawasan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Karawang Senin kemarin. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan astacita melalui optimalisasi sektor perikanan. Presiden Prabowo tiba di kawasan BLU PPB Karawang untuk meninjau tambak budidaya ikan nila salin. Dari atas menara, Presiden menyaksikan langsung proses budidaya yang berlangsung di kawasan tersebut. Presiden Prabowo bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan kemudian melakukan penebaran benih ikan nila salin di salah satu kolam tambak. Penebaran ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tambak serta mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan berbasis ekonomi biru. Presiden Prabowo juga meninjau area pendederan benih ikan nila salin yang menjadi bagian dari siklus awal budidaya. Presiden juga menyempatkan diri menyapa warga dan para pembudidaya ikan yang berada di sekitar kawasan tambak. Program budidaya ikan nila salin di BLU PPB Karawang akan mendukung penyediaan makanan bergizi gratis berbasis protein ikan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Kunjungan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong sektor perikanan budidaya sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Pemirsa, demikian topik terkini. Saya Intan Mariana, sampai jumpa dan wassalamualaikum.